Jelang laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga di grup C kontra Indonesia versus Australia, coach Shin Tae-yong, STY, meminta suporter beri dukungan penuh kepada para pemain. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim negara kanguru ini merupakan salah satu unggulan yang ada di grup C selain Arab Saudi dan Jepang. Oleh sebab itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta dukungan penuh dari para suporter sebagai pemain ke-12 yang sangat berarti bagi tim. Melalui postingan resmi akun Instagram Timnas Indonesia, ST menyatakan permintaannya kepada para suporter untuk mendukung mereka saat bermain. Dengan hadirnya para fans dan suporter bisa memengaruhi lawan terlebih Indonesia bermain di kandang saat ini. Dukungan dari para suporter bisa membuat pada pemain jadi bersemangat dan bisa menjadi salah satu pemicu kekuatan, dengan bantuan dari penggemar setia, Timnas Garuda yang diisi oleh Jay Idzes, Asnawi dan kawan-kawan ini mendapatkan hasil yang terbaik. Jom do 지켜봐 주시고, han 경기 한 경기 최선을 다할 것이다. 그리고 우리가 호주랑 개백가에서 있는 홈 경기에서 우리 팬들이 찾아와 주셔서 상대를 압도할 수 있는 응원을 해주시고 우리 개개인 선수들한테 응원의 메시지를 해주시면 저 또한 힘을 얻고 우리 선수들도 힘을 얻고 분명히 좋은 성적을 낼 수 있게끔 최선을 다하도록